Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti daun speaker tanpa mengganti damper dan juga spool, karena ini masih bagus ya, untuk speaker LF RCF LF15X400 ya. Ini yang mau saya ganti cuma daunnya saja ya. Langsung saja kita mulai. Kita basahi dulu ini pakai bensin ya. Langsung kita buka tutupnya. Kita lihat tuh spoolnya masih bagus ini. Tuh kan masih bagus. Sekarang kita solder dulu kabelnya supaya lepas ya. Oke, kita lepas dulu dan kawat emailnya jangan sampai putus ya. Kita pakai obeng. Kita potong saja. Ini masih kurang basah, jadi agak sulit. Kita basahi kembali.
Oke, sekarang kita solder kabelnya. Cek ngalur apa enggak. Oke, masuk. Sudah masuk. Dan kita lem. Lem. Oke, kita lem bagian atasnya supaya enggak gampang putus. Dan juga bagian bawah. Dilem bagian kabel ya. Bagian kabelnya dilem bagian pangkalnya. Supaya posisi kabel seperti ini. Jadi tidak gampang putus. Kalau tidak dipepet ke daun speakernya nanti mudah putus. Oke, yang satunya. Dan ini lem sudah saya panasi, bro. Jadi cepat kering. Oke, selesai. Oke, sekarang kita ambil ganjelnya. Kita ambil, kita coba. Halus ya, halus. Nah, setelah ini kita kasih anti air. Oke, sekarang dibikin anti air kalau kena air supaya aman ya. Pakai ini saja dulu, enggak apa-apa. Biar kering dulu. Nanti atasnya kita kasih pelapis lagi supaya anti air. Oke, ini hasilnya kawan ya. Yang sudah di coating ya. Sudah di anti air, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, minta bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Bisa bunyikan lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.